Kita sampai di segmen terakhir dialog kita pada hari ini saya akan lanjutkan dialog dengan Pak Faruk dan uh, Mas Tama. Pak Faruk uh, hari ini kabarnya sudah ada permintaan penangguhan penahanan uh, oleh sejumlah anggota DPD. Komentar Anda? Ya, saya ingin mengoreksi itu para pemirsa mungkin yang sudah pernah terlanjur terutama Ketua KPK Pak Agus. Uh, tidak ada uh, anggota DPD tidak mengajukan permohonan penangguhan. Dan kami tidak memikirkan, kami tetap pada pendirian sudah menyerahkan persoalan ini kepada KPK. Mungkin yang ada, yang bisa saya katakan, keluarga atau tim lawyer yang mengajukan permohonan penangguhan, penanganan. Tapi mungkin ada sejumlah, saya katakan memang ada sejumlah anggota DPD karena empati pada bekas temannya yang sedang mengomosi, ikut menjamin menjamin saya ikut menjamin Pak Irman tidak akan melarikan diri Pak Irman That's itu yang dilakukan okay. itu pribadi tidak ya. ada hubungannya dan tidak ada penggalingan jadi benar-benar ekspresi pribadi tolong tidak ada, ini uh, uh, dalam artian ini suara DPD secara kelembagaan? tidak ada tidak ada, ya? ada. jadi tolong okay. ini anu, terutama pimpinan KPK kami betul-betul uh, hargai silakan jalan terus okay. itu itu akan baik uh, sebelum kita tutup dialog ini menurut anda apa yang harus dilakukan oleh DPD kedepannya kami mengambil betul ini sebagai pelajaran, masukkan tadi dari uh, teman saya, Pak Khairul, itu bagus sekali. Dan saya yakin saya juga tadi dengan uh, ISI juga, teman-teman lain akan kita coba lihat di mana celah-celah dari yang ada sekarang aja, nggak apa-apa. Hmm. Yang memungkinkan terjadinya itu segala sesuatu penyagulan, kita coba kasih rambu-rambu. Hmm. Apalagi syukurlah kalau mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, dari semua elit-elit. Berilah kewenangan yang benar dan tepat untuk DPD ini sehingga benar-benar bisa berperan sebagai uh, penyeimbang DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsi Parlemen. Oke, Mas Tama. Ya, sebetulnya tadi ya sudah dikatakan di awal soal mengenai gratifikasi di internal perlu diatur. Yang nggak kalah pentingnya adalah mekanisme menerima masukan. Jadi nggak hmm. lagi misalnya tadi sudah jelas terdakwa sudah jelas sedang berperkara dengan hukum hmm. di peradilan diterima begitu aja di dalam rumah, kemudian juga hmm. menerima menerima bingkisan yang apa pun bentuknya itu, saya rasa harus sudah mulai dibuat aturan yang lebih ketat. Betul. Jadi kalau DPD memang menerima masukan, undang ke lembaga, ada kantor di sana, ada saksi biasakan sehingga masukannya betul-betul masukan. Hmm. Jangan sampai ada pertemuan-pertemuan yang ada di kolong meja. Ini akan membahayakan hmm. DPD secara citra maupun secara personal. Jangan okay. sampai ada lagi yang nambah nggak DPD, ke DPD ke ketahanan gara-gara korupsi. Perlukah ada revisi dalam undang-undang korupsi, anti korupsi kita? Kita. Kalau undang, undang korupsi memang tadi ya soal yang belum ada di norma kita adalah soal tadi training influence perdagangan pengaruh, pengaruh. illicit enrichment kekayaan yang tidak bisa dibuktikan asal-usulnya itu juga belum ada yang lain-lain seperti kerugian negara kemudian perbedaan sosial gratifikasi ini semua memang harus ada uh, diatur lebih lebih ter, terperinci ya sehingga tidak menimbulkan banyak persepsi di publik. Baik terima kasih Mas Tama terima sama -sama kasih Pak Ardi sudah bersama kami hari terima kasih, ini. Terima kasih terima kasih para pemirsa.